Astagfirullahaladzim. Duh. Pak, maaf Pak, saya nggak tahu kalau tadi ada polisi tidur. Kamu ini gimana kok naik motor ngelamun, mikirin apa sih kamu? Mikirin saya yang duduknya nggak enak. Nggak usah. Pak Junedi duduknya nggak nyaman ya Pak? Oh, kok nanya? Sudah. Eh, jalan lagi. Iya Pak. Siap Pak ya? Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Peggy, Bu Juju, Samsul tuh. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam. Jadi ya lamarannya? Ya jadilah Ju, zaman sekarang mah kalau pacaran jangan kelamaan. Takutnya ya keburu putus ataupun bubar. Ah bener itu. Nah, iya. Gitu dong Sul, yang akur sama calon mertua. Kan udah mau lamaran. Bentar lagi kita dapat undangan dong. Iya, jangan lupa ya undang kita ya Samsul, Pak Junedi ya. Apa sih mereka Sul, sok tahu. Dasar kerjaannya gosip aja. Masuk bisa lebih tahu mereka duluan daripada saya. Diana kan anak saya. Iya Pak. Makanya kamu kalau ada apa-apa nggak usah cerita dulu kalau belum pasti. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Misi dulu ya Bang Udin. Ibu. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mau kemana tuh Gus Munjidin? Mau ketemu orang kali Pak RT? Kayaknya lemes banget. Ya mungkin dia mau olahraga sekalian Pak RT, kan habis sakit Gus Munjidinnya. Nah itu dia, perasaan belakangan ini sering kena sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau kemana Gus? Aduh maaf nih, saya lagi repot nih ya. Assalamualaikum. Salam. Salam. Aneh banget, kayak orang ketakutan. Emang iya? Au ah, kan nulis sendiri tadi. Pak RT, tungguin dong. Pak Junedi. Udah apa, So? Saya mau nanya, Pak. Soal Bapak kan udah ketemu sama atasannya Diana. Terus jadi negur soal keputusannya mutasi Diana, gimana jadinya? Nggak jadi berangkat kan, Pak? Jadi kamu pengen tahu juga soal itu, toh? Iya, Pak. Kamu nggak mau, kan, kalau Diana dimutasi? Tapi usaha kamu tuh nggak ada perjuangannya. Ya, makanya kamu usaha, cari tahu, jangan cuma mengandalkan jawaban dari saya aja. Anak muda kok aneh. Iya Pak, saya cuma gak enak kalau mau nanya lagi Pak. Saya ngerasa saya gak punya hak. Makanya saya cuma nunggu jawaban dari Allah. Kamu kok tambah aneh. Mana bisa Allah jawab kamu kalau kamu ikhtiar aja enggak. Salah lagi deh saya. Ya salah. Maaf ya Pak Junedi. Kok maaf lagi? Lebaran itu udah lewat, Sul. Bos Haji, ini udah siang nih, Bos Haji. Bos Haji belum lapar apa? Kita makan dulu, Nyok. Tunggu. Ana lagi balas chatnya si Loli nih. Emang apa katanya aja, Bos? Ini, Ana lagi ngajak ketemu. Eh, tiba-tiba si Loli malah balas. Baru kenal masa ngajak ketemu?
cakep banget tuh berarti tuh ceweknya Bos Haji. Tuh cewek bukan cewek seberangan. Aduh ala iya. Itu cewek bukan cewek sembarangan, opak, opik, yaitu. Justru karena Ana mau serius, Ana gak mau mempermainkan Loli, ya. Ana ngajak ketemu supaya Ana bisa ngambil keputusan. Cocok apa enggak nih, Ana sama Lolita? Bener pisan ya. Haji Bos, seandainya nih Maya, kalau ternyata si Loli sama kayak si Maya kumata. Giginya emas Bos Haji. Apa? Untung gua enggak jatuh. Syukurin kalau lu jatuh mah. Maaf keceplosan. Bos Haji, ngapain ngagetin sih? Ini si Loli ngajak ketemu. Hah? Aduh, ini ketemu di mana nih? Hah? Ya udah ajak ketemu di kafe aja tuh Haji Bos. Ah, bener apa katanya? Jadi di kafe aja ya. Aduh, Ana jadi deg-degan nih. Lolita cantik banget. Wanginya tuh kecium habis ini. Maaf Pak. Ngapain sih kok kamu berhenti lagi? Motornya mau kok. Loh, bukan Pak. Maaf, ini ada telepon dari Diana. Aji Bos. Apa? Itu kan si Bisul. Hah? Itu. Tuh. Nah, udah, enggak usah diangkat. Paling dia pengen ngadu itu. Udah, ayo kita jalan lagi. Tapi Pak, kalau penting gimana? Udah, dari sini ke rumah saya kan udah nggak jauh. Nanti kamu jawab aja telepon ya. Jalan. Iya, Pak. Begitu sama Pak Junet lagi tuh, Bos Haji. Mereka berdua akrab banget ya, Bos Haji. Udah kayak mertua sama mantu, Bos Haji. Aduh, anak ya. Lu teh jangan ngomong sembarangan, atuh. Mantu berdua ya. Bawel banget. Bikin anak jadi kepengen banget cepet-cepet ngelamar si Lolita. Tuh, mau diangkat angkat sih Samsul. Kenapa sih nggak diangkat angkat telepon aku? Halo Diana. Catherine. Aku dengar tadi dari Lisa, bokap kamu tadi nggak mungkin Pak Yudi. Iya. Kamu lihat Pak Yudi nggak? Pak Yudi ada di ruangannya. Oh, aku harus minta maaf sama dia. Nanti aja, Di. Sekarang kamu kasih kafe dulu. Oke. Soalnya mau transaksi setoran. Oke.